Kabar tak sedap datang dari artis Lesti Kejora. Sebab, pedangdut berusia 22 tahun tersebut baru saja mengalami KDRT yang dilakukan oleh sang suami, Rizky Billar. Tak terima atas perlakuan suami yang kasar terhadapnya, Lesti lantas melaporkan tindakan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menuturkan bahwa Lesti Kejora telah memasukkan laporan pada Rabu, tanggal 28 September tahun 2022 malam. Lebih lanjut, pihaknya juga membenarkan jika aktor berusia 27 tahun itu telah melakukan KDRT pada Lesti. Hingga berita ini ditulis, poskota.co.id masih mencoba melakukan konfirmasi terhadap pihak Lesti.